Okay, saya baru balik dari pasar. Tengok apa yang saya dapat hari ini. Tada! Siat agak ulat mulung. Ini lauk kita tengah hari ini ya. Tada, tada, tada. Okay, saya beli 2 bungkus. Nah, biasanya harga dia 1 kilo 35 hingga 50 1 kilo. Yang ni saya beli dengan harga 50 1 kilo. Okay, ni. Ni dah lemas dah. Kita cuci, cuci dulu. Okay. Sementara chef kita sedang memotong bawang. Buang airnya. Oh, terlepas sudah. Macam ni lah kalau kerja dengan satu tangan. Ready untuk digoreng. Okay, bawang pun dah ready. Tunggu kuali panas dulu ya. Okay, cukuplah. Kaedah mai. Jangan banyak sangat. Sebab si Earth ni jenis yang berlemak. Berlemak atau macam berminyak. Agak-agak dah panas. So, kita masukkan bawang. Bawang. Segala-gala bawang. Taban. Okay, thank you. Kita tunggu bawang masak dulu ya. Okay. Si Earth ni masih jenis ulat je. Yang boleh didapati dari dalam batang rumbia. Batang rumbia tu balau lah. Kalau orang Melanau cakap balau. Okay, agak-agak dah ada bau dah. Dah masak lah. Okay, masa untuk masukkan si Earth. Next, si Earth, masukkan si Earth. Tada. Tada. Aduhai. Lama dah tak makan si Earth ni. Okay. Ni 1 kilo ni sekali masak ni ha. 2 orang makan. 1/2 kilo memang tak cukup untuk 2 orang.
semua hantu-hantu si Ed. Ada juga yang jenis tak suka goreng tau. Dia rebus je si Ed. Rebus dengan air, lepas tu letak garam sikit. Ada yang panggang. Ada yang suka makan si Ed panggang. Tapi ni selera kami dua ni. Selera goreng-goreng. Nah, pegang. Pegang elok-elok. Aromanya. Si Ed pun boleh grill tau. Grill si Ed. Sedap juga. Teng. Dah separuh masak dah. Cantik. Oh, dia pun sedap ni. Dah terliur dah. Okay, kita tambah kicap. Okay. Gaul lagi. Okay. Garam. Kita masukkan garam cukup rasa. Okey, Ajinomoto. Next, Ajinomoto. Mm-hmm.
Bicing, bicing ataupun Ajinomoto kita letak sikit cukup rasa. Gaul. Gaul lagi. Okey, dah siap. Boleh ngap dah ni. Bau dia. Okey. Siap untuk dihidang. Seekor terlepas. Sayang. Makan dengan sagu ni memang ngam. Makan nasi sepinggan memang tak cukup. Hantu si Earth ni yang saja yang tahu rasa dia. Ada yang allergic si Earth tau. Lepas makan gatal-gatal. Saya dulu allergic juga. Ya, degil kan? Makan. Okey pula. Inilah si Earth. Si Earth goreng. Okay, kita try. Cukup rasa kan bila saya masuk dapur. Boleh tahan juga ni. Dah.